Yo, what's up guys, kembali lagi channel Gargoyle Auto Car. Oke, kali ini saya ada pasien Ayla. Keluhannya itu waktu digas dikit, itu kayak berbet kayak gitu. Rasanya itu kayak koil mati atau koil bocor. Tapi setelah saya scan, itu diaduh di TPS-nya itu naik turun waktu kita gas panteng ya. Jadi TPS-nya naik turun. Setelah kita cabut TPS, sinyalnya itu tetap naik turun dan ternyata kabel jalur ke ECU-nya itu ada yang masalah. Sekarang kita urut kabel ke arah ECU-nya, kita perbaiki dan nanti kita cek ulang ya guys. Oke, ternyata sudah ketemu penyakitnya, ada di kabel standar ini biru. Dia itu terkelupas ya, seperti ini. Nah, dalam selongsongnya itu ada air, jadi dia ngeground. Kadang dia up, kadang dia ya agak, namanya kasarnya konslet lah. Berhubung ini agak keras kabelnya ini, langsung saya ganti kabel baru, sudah kita siapkan untuk langsung ke TPS ke ECU-nya. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, sekarang ini sudah kita tes, nyala, kabel sudah kita ganti. Ini biasanya gas sedikit aja udah berbet, sekarang tes. Biasanya segini udah berbet, jika tinggi dia agak pincang.